panen ya. Wow, motornya ya. Ini selada red rapid. Wow. Segini ya. Ini lebar ya, lebar sekali. Ini suasananya dalam kondisi hujan ya, tapi karena permintaan dari konsumen, kita hari ini harus panen ya dengan usia 25 ST. Inilah penampakan dari selada 25 ST. Sebentar kita akan lihat bagaimana penampakan pada akar tanaman selada dengan usia 25 ST. Nanti kita akan coba angkat stropon untuk memperlihatkan bagaimana kondisi akar pada tanaman seladanya ya. Sebentar ya, kita akan coba lihat. Saya akan mencoba mengangkatnya. Luar biasa. Kita akan ambil lagi ya. Kita akan angkat. Kita panen ya. Motornya ya. Ambil keranjangnya. Akar ya. Kita panen selada, usia selada 25 HST. Yang merah. Merah juga. Dua. Yang ini selada red rapid. Wow. Dua ya. Dua. Masih itu pengin sayur itu. Itu karena
pakai celana. Ih, dikit dadung nanti. Berdiri dulu dong. Ini grand rapid, ini red rapid. Dengan dua jenis. Variasi selada. Oke. Masih? Di sini kita akan mencoba untuk mengukur berapa berat dari tanaman selada ini dengan usia 25 ST ya. Kita sudah bisa panen. Saya akan menggunakan timbangan ini. Bisa kita lihat kita akan lihat berapa berat dari tanaman selada ini dengan usia 25 ST. Ini beratnya itu 145 ya. 145 gram. 145 gram dengan usia 25 ST.